tenaga mobil kurang ya atau lemas pada waktu berdua nanjak, jadi ini dia ngumpul di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala ya, puluhan unit Lohan. Jadi untuk kendala sendiri tenaga mobil kurang ya atau lemas pada waktu berdua nanjak, jadi ini kita proses untuk penggantian filter ya, filter minyak atas maupun yang bawah. Untuk filter udara sudah disemprot ya, bisa dipastikan untuk filter udara dia bersih. Ini kita cek untuk penggantian ya, untuk penggantian filter solar atas maupun bawah. Oke, ini kita buka dulu untuk filter solarnya bro ya. Oke mas bro ya, ini untuk filter solar sudah kita lepas, baik yang atas maupun yang bawah. Jadi ini untuk kondisi filter solar yang bawah ya. Jadi kita lihat untuk dari sini. Jadi ini endapan mas bro ya, endapan kotoran di tangki ya ini. Ini dia ngumpul di sini ya. Makanya untuk tenaga dia, untuk mobilnya dia berkurang atau bisa dibilang ngempas pada waktu ribuan ajak masalah, kerak-kerak yang ditanya kesedot dan membuntu untuk bagian filter yang di sini. Jadi untuk suplai minyak dia kurang maksimal, untuk tenaga dia hilang. Jadi ini untuk kotorannya bro ya. Nah ini untuk kotorannya. Oke, ini kita ganti dulu untuk filter solarnya bro ya. Ini kita cuci untuk bagian mikanya, kita cuci pakai air ya. Jadi untuk bagian bawah ini untuk pada waktu ada airnya di sini ya, kita bisa buang lewat sini dengan cara kita kendori seperti itu. Oke, ini kita cuci dulu untuk bagian bawahnya nih atau mikanya spray ya. Mas bro ya, ini untuk filter solar sudah kita isi untuk minyaknya. Jadi pada waktu penggantian ini kita harus isi dulu ya, supaya nanti pada waktu kita starter kita gas langsung hidup, jadi tidak usah kita buang angin, jadi langsung mau hidup untuk mobilnya. Oke, ini kita pasang dulu untuk filter solarnya bro ya. Jadi untuk filter solar yang di bawah kita memakai yang asli, kalau yang di atas ini merek biasa mas bro ya, seperti itu. Oke, kita pasang dulu untuk filter solarnya, lanjut nanti kita tes, kita hidupi untuk mobilnya. Ini kita pasang dulu mas bro ya. Oke mas bro ya, ini untuk filter solar sudah kita pasang untuk yang bawah maupun yang di atas ya. Jadi jangan lupa ini kita siram pakai air ya, supaya untuk bekas-bekas minyak dia hilang. Masalahnya untuk lokasi di tambang mas bro ya, rawan kebakar untuk debu batu bara yang ngumpul di sini, seperti itu. Oke, ini kita tes, kita hidupi untuk mobilnya mas bro ya. Mas bro ya, ini untuk mobil sudah kita hidupi. Jadi seperti itu, untuk tenaga mobil ini yang tenaga mobil dia berkurang atau lemas pada waktu kita najak, jadi untuk menetapnya untuk kita keluar ya, yang di bawah dia kotor, jadi kita kasih sama yang baru untuk kita selamnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga semuanya, semoga ada yang bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.